Halo, selamat pagi guys. Kami sebagai kader kesehatan remaja SMA Negeri 1 Bangil akan menunjukkan ke kalian nih, di mana sih keseharian di SMA Negeri 1 Bangil, khususnya di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Let's check it out. Jadi, kader kesehatan remaja di SMA Negeri 1 Bangil ini memiliki peran penting loh guys. Peran kader tersebut adalah membantu pihak sekolah dan Satgas COVID-19 untuk menertibkan protokol kesehatan yang berlaku di sekolah. Kalian penasaran nggak gimana sih kegiatan kita membantu penertiban protokol kesehatan di sekolah ini? Penasaran banget dong kak. Oke, kita intip yuk. Ketika siswa datang akan diarahkan untuk cek suhu menggunakan termometer. Setelah itu, siswa akan diberi hand sanitizer atau diarahkan untuk mencuci tangan. Oh, begitu ya, Kak. Kegiatan penertiban protokol kesehatan ini berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 7 pagi. Tunggu, ada yang berkerumun tuh guys. Kita samperin yuk. Ayo. Nah, di sini kita lagi mengingatkan mereka untuk memakai masker dan menjaga jarak. Oke, udah selesai nih tugas kita hari ini. Saatnya kita kembali ke kelas masing-masing. Nah, di kelas kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan, guys. Sebelum masuk kelas, kita pakai hand sanitizer dulu. Setelah itu, kita duduk dengan bangku yang sudah diatur berjarak. Nah, segitu dulu vlog dari kita, guys. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.